Keadaan kesihatan selebriti dari Indonesia iaitu Julia Perez yang semakin merosot akibat kanser serviks mendapat perhatian ramai termasuklah rakan-rakan artis dari Indonesia. Mereka bersepakat mengadakan persembahan khas untuk mengumpul dana bagi membiayai kos perubatan Julia Perez. Antara rakan artis yang terlibat ialah penyanyi Cakrahan dan Judika yang turut memberi sokongan kepada artis itu. Rakan artis di Indonesia sekarang ini Julia Perez sedang sakit, sedang tenat. Jadi apa yang mungkin you boleh kongsikan dengan rakyat di Malaysia? Beliau sekarang lagi dalam kondisi pemulihan, dalam kondisi yang kurang baik. Jadi semoga penyakitnya sama Allah Subhanahu wa taala dan pastinya bisa kembali lagi ke dunia entertain dan menghibur semuanya. Apa usaha rakan-rakan artis di Indonesia sendiri untuk membantu Julia Perez? Kebetulan kemarin saya sempat lihat teman-teman juga bikin kayak charity untuk mengumpulkan dana untuk membantu Julia Perez, karena memang kanker itu bukan penyakit yang murah, sangat-sangat butuh biaya yang banyak. Tapi alhamdulillah support-support teman-teman artis juga di Indonesia sangat-sangat hebat memberi dukungan secara material ataupun moral. Semoga dengan adanya doa kita semua bisa membantu untuk kesembuhan Julia Perez. Ya, semua sekarang masyarakat Indonesia sedang bersedih juga, sedang mendoakan kesembuhan dari Julia Perez karena kita tahu dia cukup lama sudah terbaring di rumah sakit dan ya kita sih mendoakannya, tapi kita nggak tahu sekarang, tapi dia belakangan kita dapat berita kalau dia semakin sedikit menurun ya, merosot kesehatannya, tapi kita selalu support. Aku pernah sakit, jadi aku tidak mau mengganggu dengan banyak mengunjungi, saya lebih pengen mendoakan dan lihat kondisi. Kita juga kemarin udah ngumpulin dana sama-sama untuk membantu kesembuhan dari Julia Perez. Kita tahu dia orang sangat kuat, semua sayang sama Julia Perez. Banyak yang terinspirasi dengan cara dia menjalani hidupnya yang sangat strong, sangat kuat. Dia nggak pernah ngeluh sebenarnya. You secara pribadi pernah tak mungkin bekerja sama dengan Julia Perez? Sering. Dulu kan di satu stasiun TV, bahkan di acara saya Night with Judika dulu, dia sempat menjadi host tamu untuk beberapa episode dan saya kenal dia memang dari panggung ke panggung dan dia sangat ceria dan sangat percaya diri dan sangat cuek dengan omongan negatif tentang dia dari orang lain gitu. Dan jadi kita doain sama-sama juga teman-teman di Malaysia juga untuk doain yang terbaik buat Jupe.